Mantap. Boom. Bergolik. Kali oh. Banyak lagi kan. Yang terbalik. Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to our channel, Bincang Esok Channel. So hari ni macam yang korang nampak, makanan western. Kita ada spaghetti bolognese. Orang Itali sebut spaghetti bolognese. Ini adalah ini spaghetti lah, pasta. So ini meatball. Tengok. Banyak dan ada banyak lagi. Dan ini adalah sos spaghettinya. Kita pakai sos Prego. Okey. Dan ini saya berkuliah. Ini aku dah letak awal-awal lah sebagai hiasan. Tada. So, apa lagi? Nampak tak asap dia? Panas-panas. Panas sedap ni. Kita hias dia sikit-sikit. Terlalu dah. Sikit je kan. Tering. Tiba terus jadi kan. Oh, lepas lupa pula. Meatball. Berapa nak letak? Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. Oops. Okay, fine. Dah 5. Mari kita tuang kuah. So inilah kuahnya. Jom kita tuang. Okey, sudah. Cuma dah sudah. Wow, dia dah menyala tau. So mostly orang Mak Mubang ni pakai chopstick kan. Kita orang Melayu pakai ni jelah. Sudu garpu eh. Jangan bawa pandai kalau tak pandai. Tiba. Pergi gaul lah. Nampak tak? Oh, lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma. Jom kita makan. Nampak cara ambil mi atau spaghetti ke maggi cara yang betulnya. Garfu ni kita cocok, letak kat sudu, kita gulung-gulung. Oh, dapat banyak. Tak banyak tak apa. Bismillah. Sedap. Okay. Meatball. Apa meatball sedap, tak liat sangat. Rasa lembut je. Kita terangkan brokoli. Meatball, sausage,
brokoli. Wow, wow, combination. Bismillah. Sedap. Apa nak bagi tahu? Hari ni I special sikit. Sebelum ni I masak jam mineral je. So hari ni kita ada fresh orange. Oranges. Belum terasa ya. Wah, betul fresh. Memang blend macam tu je. Sedap. Dia dah lembut brokoli. Kalau tidak dia jadi rangup lah kan. Kuah baru ni macam ni susah sekejap. Dia dah dah terpotong eh. Ya. Yeah. So spaghetti ni yang ni simple je. Dia tak ada yang macam apa yang hancur-hancur blend daging ke ayam ke apa ke. Dia je sos, lepas tu dia ada sosis dengan meatball. Pakai sos prego. Tapi macam kalau korang ada yang jadi tak suka daging, so tak suka daging ni korang boleh blend dengan ayam. Ayam pun sedap, daging pun sedap juga. Dua-dua sedap. Itu korang pandai-pandai lah buat inovasi sendiri. Nak letak brokoli ke, nak letak sayur bayam ke, kangkung ke, tak kisahlah untuk korang lah. Tambah meatball. Ini adalah antara favorite western aku, spaghetti. Tak kisah spaghetti bolognese, carbonara, aglio olio. Sekejap aku sebut aglio olio. Apa-apalah. Okay.
Sao. Not bad lah. Kali tu dia dah nak habis. Dah habis. Tapi aku rasa aku nak makan meatball sahaja dengan kuah. Tuduh, bergolek, bergolek, bergolek. Boom, boom, boom. Oh. Semua berkumpul, berkumpul, berkumpul. Ok, kali ni kita tak tuang lah. Kali ni kita ambil biasa-biasa je. Keluar kau sausage lah. Sos prego, mantap. Tada. Ya. Nak try habiskan ni. Apa nama mamat tu? Avocado. Ini nak kado. Tengok, nak mention. Kepada anda ya saja. Avocado. Avocado.
Korang yang tengok mukbang ni mesti pernah dengar nama apa ya? Nikado, Avocado ah. Harap betul lah sebutan dia, tapi aku mesti korang kenal lah, pernah dengar nama tu. YouTuber yang terkenal tu. Korang tahu kan condition dia sekarang macam mana? Akibat dia mukbang ni, dia mula kurus, lepas tu sebab dia makan fast food sangat banyak sangat sampai dia gemuk, obesity, lepas tu dia ada penyakit. Boleh nak buat mukbang ni korang nak makan banyak-banyak ni, tapi kena balance lah. Macam video sebelum ni korang tengok ada sandwich kan, banyak sayur kan, itu balance. Tapi exercise korang jangan lupa, workout kena workout juga, okay? Sekejap je macam dia. So macam yang korang nampak ni, banyak sangat ni kan. Tengok ni, korang rasa aku boleh habiskan ke? Korang tak lah kan, korang pun mesti tak boleh. Mungkin Nick Avocado tu mungkin boleh. Sebenarnya kita orang buat banyak ni supaya dia nampak, wow, dalam video tu amazing. Kita nak impress penonton. So banyak-banyak ni nanti kita akan bagi kepada tim-tim yang lain untuk dia makan. Bukan aku seorang je makan, aku seorang mampus lah. Nanti aku jadi macam nanti aku jadi macam dia pula, Nick Avocado. Final one. Dah habis. Habiskan air pula. Mantap. Okay, sudah sampai penghujung video. So itu saja untuk hari ini. Korang boleh bagitahu lah minum apa pula selepas ini. Stay safe, stay home, jaga diri masing-masing. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Bye.